bukan parah banget. Ya kan gue bilangin. Sedikit yang masih sedikit yang pernah gue alami dulu gitu walaupun gagal. Ini gimana berhasil. Jadi ini lu sebuah sehari. Ini lu gak usah bahkan. Gak usah pegangin aja kan. Jadi tuh pagi lu ngisep bakal bener. Jadi kalau misalnya lu mau ngelokon lu pegangin lu isep. Lu isep isep ngelokon dan siang lu bakal. Iya. Nah sore-sore gitu lagi kan hari tiga. Bener apa kagak? Gak tau. Gak tau. Eh, semua ngomong-ngomong masih kerja apa dikerjain? Gua ngopi dulu ya. Oh iya, iya, iya. Biar gak ribet, ya udah biar gak ribet jawabnya. Gua lancar gitu. Buset, ini kopi apaan lu? Adem begini. Kopi hitam, pakai air dikit. Air apaan? Kira orang, air tadi. Eh itu rokok, ini rokok goreng masih baru. Gila kok kuntung kayak gitu masih bisa. Ya justru di sini masih enak-enak kan mau produknya. Matiin, matiin, ya, matiin, ya, matiin, ya, matiin. Ya, buang, ya. Buang, buang, buang. Jadi bakar nih, bakar nih, bakarnya. Diam, diam, tungguin ya. Ngomong-ngomong, selalu ikut. Mana? Oh, iya. Wih, iya tuh. Panggil lu cepat. Karena? Iya, mau kemana dia tuh ya? Wih, mau kemana? Weh, Lung. Eh, sini mampir. Ini ada kopi enggak nih? Ada kopi di sini. Kopi. Mau ke mana? Tadi. Wah, lu belum mandi apa kusut buat gitu? Belum. Baju belum setrika. Lu lecek banget ya? Iya, ini kayak dompet gua lecek. Lu, lihat orang dosa begini lu. Bercanda lu, lu jangan bawa orang gini. Gue emang serius beneran, itu kan kalau biar gak ribet. Biar gak ribet, bagaimana gak berdekat. Ambil, ambil, kesian. Baru mau bikin pisah nih. Tadi kek, gue masa suruh. Baru bikin pisah, kalau iya, iya, iya. Diri mulu sini. Udah dulu, kan? Lu, yang bener dong, masih tau, ntar lu nih, kesini lu. Ini bersih gak nih? Ya, sih, bersih, 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 ganti orang satu satunya ini belum lunas. Satu mau pakai sebelah tuh. Tapi kita nya gimana kita? Tapi biar enak kali ya. Kopi dulu biar. Oh, iya lah. Kasian. Habis jalan jauhnya belum ngopi. Banyak ya. Set. Ini kopi, ini kopi bekas ya? Bukan bekas, itu baru, baru kemarin lu minum kan tuh. Ini sisa ini kopi kemarin. Lu mah parah banget sih. Lah kan biar rasanya sama. Lagi susah dia. Ini mah gantingan dia, Is. Gua minum lah. Dia mah ngecek-ngecek kalau lu mah ribet dah. Dong dia. Ini tanda rasanya. Mantep. Mantep-mantepin aja dah. Agak maksudnya lu cerita apa tadi dengan ribet banget. Udah lu cerita aja. Ya aja gua bisa ngebanting. Bisa ngebanting. Dia udah kusut dibanting belum ribet. Enggak. Saya dulu cerita-cerita. Ada tuh ini pelan-pelan pakai bahasa Indonesia yang baik. Iya. Lanjut lanjut paham. Gua nyimak, gua nyimak. Iya. Jadi gini. Udah gitu. Udah dong kan ya. Kalau bayangin ceritain udah. Susah kayak orang susah-susah jalan mikirin mereka kusut begini orang udah gua mau cerita. Nah, ya udah. Cerita-cerita open nih. Jadi gini kemarin, ini gue marah-marah mulu. Kenapa kali ya? Jadi gue suruh ngurangin rokok, men. Bagus ngurangin rokok, mah. Gue aja susah ngurangin rokok. Gue sehari gue bisa satu slop. Bagus ya? Ngerokok sama isi slop. Nah bener. Iya. Jahat loh kan ya? Masa Indonesia yang baik. Lu bagus bisa ngurangin rokok. Jadi iya. Ya tekniknya maksudnya gak disuruh ngurangin sama siapa? Gini gue. Gue nyuruh mengurangi rokok. Namanya mengurangi rokok kan susah ya. Iya. Siapa bilang susah? Yang penting dari hati. Bruh. Kayak orang bener. Kalau bener, bener ngurangin rokok mah. Ya, iya. Yang penting niat dulu. Ngomong orang bener. Jangan karena istri. Ya, karena istri mah susah lah. Gue sebenarnya pengen ngurangin rokok dari hati nurani gue. Oh gitu. Gue tuh biasa ya
tiap hari kalau nggak mainan asap tuh nggak enak main. Buset, mainin asap. Lo orang bener. Lo kalau mau mainin asap lo tiap sore kesini, gue nabung di sono. Coba terusin yang bener. Gak mendingan ngopi dulu biar ngomongnya lancar. Jadi intinya lo suruh ngurangin rokok. Mau gue nggak bisa. Nah dari situ otomatis gue kesel kan. Iya iya. Gedeg juga pasti ya. Itu tandanya istri lu tuh sayang sama lu. Mengandung apa? Coba lu baca nih. Oh, gambar tuh. Serem banget. Itu semua seperti lu ngomong rokok. Susah. Iya bener ya. Kalau ngasih nasihat emang gampang. Kadang suka ribet ya. Iya. Orang kapan namanya pengen berhenti ngerokok, ngomong sama yang lagi ngerokok. Kan ada solusinya nih. Nih, solusi gua mendingan gini. Lu ngerokok sebungkus sehari berapa bungkus? Setengah slok gua. Buseng, enggak usah banyakan dia. Lah gua mah banyak duit. Gua mah tinggal beli. Dia tadi urusan kagak? Iya. Benar benar. Jadi gua mau gini nih. Jadi kalau misal lu pengen ngerokok nih sehari kan bisa sebungkus. Lu kan lu mau sebakar rokoknya. Enggak usah bakar, pegangin aja kan bungong mau pegangin. Terus sehari itu 3 jam 5 pagi, sore. Lu ngerokok apa? Obat nyamuk nih. Wah, bakar di isek kagak. Bukan parah banget. Ini gua bilangin. Sedikit yang masih sedikit. Yang pernah gua alami dulu gitu walaupun kagak. Ini mati berhasil. Oh iya, dari yang lu terus bungkus sehari. Ini lu enggak usah bakar. Enggak usah itu pegangin aja kan. Jadi itu pagi ini suruh bakar benar. Jadi kalau misalnya lu mau ngerokok lu pegangin aja lu bisa, lu bisa nyot nyot. Nah, udah lu, ada lu makan lu. Sampai pagi dan siang lu bakar. Iya. Nah, sore-sore gitu lagi kan hari 3. Benar apa kagak? Tahu sama gue juga tahu sekarang masih detail dikit tapi dalam kan gitu ya nggak masalahnya nih nahan asapnya dia udah nggak gue dari tadi nih gue ngopi iya ngopi asem banget buset dah emang itu, iya itu godaan coy. Iya. Mereka minum jamu. Iya. Gua minum rokok. Udah gua ambilin ya kan. Gua kasih satu lagi. Kan lagi ngurangin rokok, mendingan dijatahin. Iya, gua sebenarnya pengen ngurangin. Coba lu lisep. Udah jangan. Iya. Enggak sama setan. Buset. Iya. Ini udah di tangan gua is rokok sama setan nih kan ngerokok. Kan gua mah baik orangnya. Baik. Iya, rokok itu lu baca nih tuh. Menyebabkan apa tuh terkena kanker katanya. Ya, kanker tuh singkatannya apa tuh? Berapa tahun? Ya, kering. Iya, lo jangan itu apa tahan ya. Ya. Mau apa juga lo boleh tahan. Tahan ya tahan. Iya. Tapi enak sih rokok gua. Iya, suratun. Ujung panas kelihatan. Gua balik dulu ya. Oh, iya kalau begitu udah. Iya. Gua mau bertekad mengurangi rokok. Mau gua dukung. Main. Cakep gua deh. Like. Oh iya. Subscribe. Oh, coba subscribe. Iya. Lah. Lu ngapa ya? Lu bilang tadi kan lu kagak mau ngurangin rokok. Oh, wah, gimana ceritanya? Gimana ceritanya itu? Coba ceritain lagi. Gua kan bilang, ya. Gua mau ngurangin rokok. Benar itu maksud gua. Ya, rokok lu pada. Wah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ono. Eh lu tadi dialog ya teman dia. Nah, iya, ya? Oh, iya Bang. Lagi-lagi. Kan dialog maksudnya. Udah enggak usah kata-kata. Nah, iyalah. Biar tadi. Jadi gimana? Diulang lagi atau kayak gimana? Enggak kayak tadi. Nah, biarnya gitu. Nah, gue di dapur. Tapi gue mana nih? Sama wae, terus sama itu. Ininya maksud gue mau ngurangin lupa. Bisa ya.